Swastiastu, salam budaya. Oke sahabat semua, hari ini kita mau menelusuri sebuah terowongan kuno ya Lur. Dan warga sekitar menyebutnya dengan sebutan Gua Bolu. Sepertilah kondisi terowongannya. Luar biasa. Dan kita diantar oleh warga ya Lur. Wih, ngeri. Seperti masuk dunia lain ya. Kita masuk ke lorong kedua. Jadi ada beberapa lorong di sini dan kita masuk ke lorong kedua. Ngeri ya Lur. Nah, itu. Mungkin untuk lebih dekat. Iya, saya tahu-tahu sudah begitu itu. Itu struktur batu bata kuno kan. Iya. Kapura itu kan ya. Iya. Zaman dulu. Yang lain ada, Pak? Enggak ada. Cuman mungkin terpendam. Mungkin kanan kirinya enggak kelihatan. Mungkin terpendam itu. Hai, Ri. Jadi foto-foto besar ini. Gitu. Loh, Kang. Atau gue gitu. Ini adalah struktur yang tersisa ya Lur. Ini adalah struktur. Kira-kira ini bentuk gapura atau candi ya Lur? Oh ini Lur. Astagfirullah. Sangat disayangkan sekali Lur. Ini batu lahaman Lur. Ini Pak, ini lebih buahnya ini. Ini dulunya berarti kira-kira apa ini Pak? Kalau ini mungkin ya, kalau dulu gak gapura enggak, karena di pinggir jurang ya. Ya mungkin ya semacam ya, kalau jurang kan hari ini. Kalau dulu ya mungkin tidak jurang ini Pak. Apakah apa ya? Loh, ini atau mungkin candi ya dulunya ya? Ya candi pengujian mungkin. Iya ini batu-batu kuno. Ini rawan sekali longsor. Kalau model seperti ini. Iya tidak maklum aja kalau tidak terawat. Kediri. Kurang tahu. Tapi kalau bentuknya sedikit tipis. Ini sepertinya era Majapahit. Majapahit sih. Iya. Sepertinya. Oh, enggak ada dua jarinya. Ya. Lihat tadi. Ini di bawah ini susunan batu bata Lur. Batu bata merah. Ya. Yang memang berciri khas. Kalau batu merah itu Majapahit Lur. Iya. Iya, mungkin ini sampai Mas menjorok ke dalam sana Mas. Saya ini menjadi teman-teman semua. Kurang tahu. Mungkin saya sendiri kurang tahu. Dan seperti inilah kondisinya. Endang muka. Kang. Nah, ini kita mau turun dulu ya Lur, karena kita ini ada di lantai yang berserakan. Luar biasa ya Lur. Di jalur lahar Gunung Kelut ini banyak sekali ditemukan struktur-struktur kuno yang menjadi bagian dari masa lalu. Dan untuk sampai di sini kita melalui lorong ini ya Lur. Sebuah
lorong yang cukup bagus. Jadi lorong ini dulunya untuk mencapai bangunan ini atau gimana kita kurang tahu pasti karena tidak ada keterangan yang bisa menjadi narasumber. Coba kita set lagi ya loh kondisi guanya. Seperti sebuah lorong yang sangat indah. Jadi ada beberapa lorong untuk mencapai titik bangunan itu tadi ya, ini termasuk lorongnya. Sebuah tempat yang sangat menakjubkan. Asal usulnya nama bolu itu gimana Pak itu dulunya? Asal usulnya wonten pohon bolu. Dari pohon bolu itu akhirnya di lajeng dijulukaken Gua Bolu. Di atasnya ini dulu ada atau memang di bawah sini? Di atas itu kan ada pohon bolu. Terus akhirnya diberi nama Gua Bolu. Terus untuk di sini itu wilayah mana Pak? Siman Bokor Prada. Siman Bokor Prada. Rerean Siman Bokor Prada antara Mulyorejo, Kampung Baru. Berarti ikut Bokor Prada, ikut Siman Bokor Kepung Prada. Kediri, Bang. Nggih. Siman. Siman Bokor Prada. Dusunnya Bokor Prada. Desa Siman, Kecamatan Kepung. Kepung. Kabupaten Kediri. Ini memang aliran lahar Gunung Kelut, Bang. Ya, bisa juga. Kemarin waktu Kelut. Ya, kalau nggak begitu besar, nggak sampai sini. Lewat sini gitu. Tapi kalau besar sampai sini Bang? Iya. Kalau hujan enggak itu? Kalau banjir. Hujan ya mengalir deras ini. Banjir ini, ya? Iya. Deras sampai segini. Berarti ini memang aliran dari Gunung Kelut Bang? Iya, misalnya ini kan tempuk-tempuk-tempuk. Maunya kan asal-usulnya sedikit demi sedikit bergabung di sini. Gitu kan. Terus terkait jenengan kan penambang pasir dan mriki pun pinten taun? Walalah nembe. Nembe, Pak. Nembe pinten? Ana namung tasih mulai kalih dinten iki. Baru itu. Tapi sebelumnya memang dibuat tambang pasir kan? Ya dulu-dulunya ya berbuat penambang pasir, lalu macet, orangnya enggak kuat. Enggak kuatnya karena apa? Ada. Ya berat. Ini umbalnya itu terlalu tinggi tuh, Mas. Naiknya. Membawa pasirnya ke atas ini. Ke atas terlalu tinggi. Nek secara niku mistis ngoten niku nate. Kalau mistis saya enggak pernah tahu ya. Cuma tapi untuk cerita mungkin yang berkembang. Cuma itu dengar-dengarannya ada yang dikasih tahu gitu mistis. Mas, apa itu? Yes, berupa apa aja? Ular. Berupa orang, orang. Ular. Ular enggak pernah orang. 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 Gaib gitu ya. Iya. Menjaga di sini gitu, Bang. Enggak, kurang tahu itu. Tapi selama jenengan ten mriki niki, selama berapa 2 hari? 2 hari ini dua belum pernah di enggak pernah. Enggak pernah. Cerita yang berkembang. Saya orang sini kan enggak.